sadar, ya kan? Udah apa yang di liga-liga itu kan paling rendah ya, kejuaraan antar kampung itu loh masih dimainkan ya kan? Artinya ada fixing macam-macam, akhirnya sekarang banyak tersangka, salah satunya adalah Pak Jokdri yang kita hormati. Kita nggak tahu kalau beliau sekarang kesandung masalah tentang itu ya. Sisi lain, Arema Indonesia, kita ngomong sama teman-teman media, sekarang saya resmi pada tanggal 4 kemarin, tanggal 4 Februari kemarin, itu kita kirimkan laporan ke Satgas Mafia Bola terkait kita tanda kutip disolir oleh pihak-pihak yang PSSI ya tentunya ya. Kenapa? Saya langsung ke pertanyaannya saja. Kapan bersatu? Ya, sepertinya ini kan laganya sudah berbeda. Yeah. Satu di Superliga, satu di Liga 1. Ya, mungkin nanti teman di Liga 3 siapa tahu bisa naik ke atas kan. Yeah. Nanti kan bisa ketemu. Kapan bersatunya ya? Mungkin apa? Contoh begini. Sekarang banyak yang pakai nama Arema dan kita juga nggak bisa menuntut kan, karena Arema ini kan kultur berangkatnya beda dengan klub lain. Betul. Nah, ya siapa tahu mungkin di sana dijual, mungkin direksi di sini mau kan. Ya. Nah, artinya ada peluang kan, misalnya gitu. Seperti itu. Nah, dan apa itu pun nanti juga nggak bisa bersatu. Biar mereka hidup di, biar mereka nanti berlaga di situ kan begitu kan. Ya, ya seperti Manchester City sama Manchester United gitu. Kan gitu. Ya mungkin lebih banyak lebih bagus kan begitu. Kan gitu. Lebih banyak Arema itu, Pak. Ya kan mereka pakai nama Arema apa, tapi kan yeah, yang jelas kan kita sekarang kita punya story kan, yeah, gitu kan. Yeah. Ya pialanya di sini, yang yeah, di sini kan. Kalau saya seperti itu, maunya bersatu kan gitu, yeah, maunya. Nah, tapi kan sekarang sudah sendiri-sendiri, mereka berada di sini, kita berada di sini kan gitu. Tapi komunikasi mungkin ada Pak ya sama mereka baik-baik atau gimana? Jujur saya pribadi sampai hari ini belum. Oh, belum berkomunikasi. Belum.